Hello gang, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Psycho Gaming. Alright gang, untuk video kali ini aku akan bermain game Truck Simulator Ultimate. So gang, untuk video kali ini agak special sikit. Sebab apa? Sebabnya kali ni gang, aku akan kembali konvoi gang. Setelah sekian lama aku tak buat konten konvoi dekat game TSU ni, untuk kali ni aku akan kembali gang dengan konten konvoi aku. Dah lama man aku rasa aku tak buat konvoi kat game ni. Dekat dah setahun aku rasa kan aku tak buat konvoi kat game ni. Aku rasa dah setahun dah. Aku pun tak ingat lah. So, untuk konvoi kali ni aku akan konvoi bersama dengan kawan aku, Haris. Dia pun ada channel juga, channel YouTube dia. Sekarang berikan kat link description. Aku dah tak link nanti kan, aku akan letak. So, aku harap korang boleh support juga dia ni. So, gang, untuk konvoi kali ni setelah berbincang dengan kawan aku ni, Haris ni. So, aku decide kali ni aku akan konvoi di pada aku akan konvoi ke haknya gang. Aku akan cari kerja mana-mana. Aku akan hantar barang ke haknya. So bersepenuh dengan konvoi ke haknya ni kan. So aku request dekat kawan aku Haris tu untuk buat skin. So ni dia gang, skin bersepenuh dengan konvoi kita ke Thailand gang, haknya. Inilah dia. Kau tengok ni dia buat sendiri tau. Bukan ambil orang punya. Ni yang kawan aku buat Haris ni. Kau tengok dia kan. Kau tengok skin ni. Cantik man. Thailand dan Malaysia. Sebab ya dah haknya. Bukan kat apa, kat Thailand. So kat sebelah Malaysia ni ada rimau. Yang Thailand ni ada gajah. Sebab Thailand ni kan simbol dia gajah kan. Kau tengoklah skin ni memang gempak man. Memang sesuai lah untuk konvoi kita kali ni. So kan, tanpa berlama-lama, jomlah kita masuk ke dalam game ni. Let's go. Kita pergi ke haknya. Kau kena pilih job dulu kan. So let's go kan ke Thailand. Okay, sekarang ni aku tengah pilih job. Aku tak cari haknya sebenarnya ni. Aku tak nak pergi tempat lain, aku nak pergi haknya je. Haknya mana ya? Haknya. Aduh, Jamai Danang. Mana haknya tu? Ni, kita jumpa lah mak. Mana haknya tadi aku, saya jumpa haknya. Ni, Scotty. Mana? Ni Naribu pun naribu je lah. Asalkan haknya. Okay, kita dah dapat. Dah dapat bid dah. Alright. Cuaca ni kita kasih clear je lah. Kita kasih afternoon. Alright. Sekarang aku tengah tunggu member aku ni. So 246 daripada mana kan? Dia sedia saja aku dah tak ingat dah. Sekarang ni kita hanya menunggu. Okay, dia pun dah masuk dah. Dia menggunakan, wih, masih disbest man. Aku guna Scania je duk. Alright gang, jom kita masuk ke dalam game ni. Let's go. Alright, konvoi kita kali ni akan bertolak daripada seberang Fry dan akan menuju ke haknya gang. Dah lama man aku tak rasa feel konvoi dekat game ni man. Dah setahun je duk. Weh, memang cepat dua masa berlalu. Weh, di gempak tu konvoi hari ni. Sumpah. Okay. Dia guna Mercedes, saya guna Scania. Alright, jom kita mulakan perjalanan kita ke haknya, gang. Let's go, my man. Jom. Turn right.
turn right. Sekarang ni aku akan bagi dia potong aku. Aku nak bagi dia duduk depan, aku nak follow je belakang dia. Kalau ada mana-mana RNR, kita akan berhenti aja untuk makan-makan dulu kan. Wih, laju lah dia ni bawa. Maklum lah dia akan bawa Mercedes. Aku sekarang ni aja pak. Biasa aku slow kan. Laju juga member ni bawa lah. Saya dia slow buat dia cuba ni lepas ni. So guys, sebelum aku lupa korang jangan like, komen dan subscribe channel Seiko Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Exit right. Terima kasih sebab selalu support aku daripada dulu hingga sekarang. Ya. Joy. Tapi aku harap trip kali ni ya, tak ada accident, tak ada apa-apa convoy ni. Tak ada accident. Aku harap akan aman je daripada awal hingga akhir perjalanan ni. Kisah amat kadang-kadang aku menggila dengan dia ni bawa lori ni. Tapi sekarang ni dia tengah tinggalkan aku ni. Weh lah Juna dia ni bawa. Ada tunggu ke weh? Tak asal-asal asal macam gila bawa dia ni. Asal tu huyuh hayang ni. Apa hal ni? Haiya. Sekarang ni aku tengah pecut ni. Aku sudah memecut. Aku nak potong dia ni pula. Asyik dia depan ni. Sekarang ni aku nak dia aku pada depan. Tapi tu lori ni slow lah. Lagi-lagi kan mak? Okey, saya nak potong dia ni lah. Kalau aku potong lah dia langgar aku. Pisang mak. Kenapa pernah jadi aku cuba potong dia. Lepas tu dia langgar aku balik. Alright, potong dia tu, kasih aku duduk depan. Yazah. So kalau korang nak tengok part of view daripada view daripada kawan aku tu, korang boleh tengok lah dekat apa, dekat channel dia. Sebab dia pun rekod ni kan, buat skotan sekali. Jauh lagi ke mat border lah. Seberang per, tapi kan aku berfikir lah, aku terfikir lah, seberang perai ni kat mana kan geng. Aku malas nak search Google. Kalau aku nak search je confirm ada benda menghalang. So aku tanya korang seberang perai ni kat mana. Aku lupa tu. Mana anak-anak ni, aku nak berhenti jalan. Sekarang ni aku akan bawa sedikit perlahan. Sebab apa? Sebab tu kau tengok tu, ada bengkel kat depan tu. Selalunya aku bocor kan, tayar aku bocor kat sini kan. Kalau jumpa apa bengkel ni, so kita kena buat perlahan-lahan di sini supaya tayar aku tak pancit dan 500 aku tak hilang. Tak sekarang ni asal dengan member aku ni. Laju lah. Member dah masuk bengkel lah. Aduh, hai, aku tak ingat nak cakap kat dia. Kalau apa, kalau ada bengkel kat sini, kena bawa perlahan-lahan tu. Kalau tak, jahanam lori kau, tayar lori kau. Aku rasa kan bengkel ni bawa, ada letak benda tu kat situ. Yalah, kalau laju-laju confirm bocor mat tayar aku. Asal nge-frame ni, asal nge-frame. Haiya. Ni tanda-tanda kena beli phone baru lah. So ya, aku akan tunggu member aku ni kat sini. Ya. Hilang ni merata dia. Aduh. Tak pasal-pasal bocor dah ya. Alright, member tu pun dah siap baiki lah tayar dia tu. So sekarang ni aku dah roger dia. Kita akan berhenti kejap dekat arena ni untuk makan ke apa-apa ke kan, sebelum kita menuju ke Hak Nyai masuk border nanti. Kita akan rehat-rehat dulu untuk seminit dua, sejam dua kan. Okey, tak member tu gimana mak?
Ya, parking kat sini tu. Kan dia kan ada tempat basuh lori situ. Tak ada kan? Kalau tak ada kan depan tu. Parking kat sini, Mat. Ya, dia tu dah telajak lah tu. Aku dah nampak lah dia pusing balik kat sini. Dia ni cepat-cepat pergi mana, Mat? So, ya, makan-makan tu kan. Sebab kita, apa? Sambung perjalanan. Nak sampai ke border nanti. Alright, kita orang pun dah siap makan dah. Dah kenyang dah perut ni. Jomlah geng kita sambung perjalanan kita ke Haknya. Yeah, let's go. Memang aku tak keluar lagi. So, aku nak ada nampak apa? Stesen minyak ke depan tu. So, aku akan berhenti kejap nak isi. Aku nak kasih full tank terus dekat lori aku ni. Dah senang lah. Dekat Thailand nanti dah tak payah lah isi minyak. Ni pun minyak aku pun dah merah ni, dah hujung-hujung lah ni. Mana member aku ni halah lambat now dia nak give pun. Dia bagi. Alah, harga ni pun masih kawak aku lah macam ni, Mak. Asal dia tak buat apa, dia tak buat dua, Mak, pam minyak. Boleh aku isi dengan dia sekali. Taklah kena menunggu macam ni. Right, isi minyak tu. Kasih full tank. Alright. Okay, minyak pun dah full tank. Jauh lagi gemat lah border. Aduh, yai. Jauh lagi ke border rider ni? Sekejap. Kan sekali ni kalau ada perpulan macam ni dah sampai border ni. Sekejap ni. Aku rasa kita dah nak sampai ada border tu. Yang betul lah. Weh, tak sangka aku. Aku petik pasal border pun muncul dah. Weh, laju. Kita dah sampai ke border, Mat. Alright, kita akan masuk line kanan sekali ni. Laluan lori. Okay. Stop. Okay. Berhenti. Alright. Jalan. Aduh, asal ni member aku ni berhenti ni. Asal dia tak jalan-jalan lagi ni. Assalamualaikum. Okay. Where you going? Haknyai. What you carrying? Biskoti. Alright, correct. Okay, bang. Asyik, bang. Gerak dulu. Stop lagi. Right, kita pun dah cap pasport kita. Kita pun dah lepas border. Semua dah okay. Dan ya, kita officially dah masuk di negara Thailand. Dan dah masuk bahagian Thailand lah. So geng, aku rasa ni apa, perjalanan kita ni jauh lagi ni. So aku akan macam apa, live juga sikit. Aku akan buat time lapse berapa tak. So yeah, aku akan enjoy lah perjalanan ni. So yeah, aku akan lajukan video ni daripada 1, 2, 1, 2, 3. Yeah. Thank you.
tiba-tiba berhenti kat tengah jalan ni, Mat. Hai, ada langgar sesuatu ke, Mat? Tiba-tiba je berhenti kat sini. Hai, ya. Tak apalah, kita... Aku pergi dulu lah. Mungkin dia terlanggar ada apa? Langgar apa-apa tu lah jalan tu. So, wish. Ni... Ni Pak Jabik ni. Ha, geng. Ni lah dia, geng. Lembu yang kita hantar ni, geng. Ni lah owner dia, geng. Pak Jabik, geng. Ya. Assalamualaikum, bang. Sihat kan lembu-lembu semua? Nak buat pergi mana ni, bang? Ha, bang? Pak Jabik? Oh, ni lah dia, eh. Tengah tepi-tepi jalan je bawa lembu dia ni. Hai. Tak aku kena langgar aku lembu ni, eh. Aiyah, Pak Jabik. Nak tak asal member negara ke member aku tu? Yang benar negara ni. Aiyah. So, haknya pun dah dekat lah ni. Mana kawan aku ni? Alright. Okay, dia dekat lah. Aku rasa kita pun dah nak sampai dah ni, aku rasa ni. Selalunya kalau kawasan gini-gini ni dah nak sampai dah ni. Ya, ni jap. Kawasan ni macam pernah aku datang je. Aku rasa tempat ni kan. Sama je duduk yang video ni yang lepas tu. Yang apa? Terlepas aku dalam Malaysia lah. Aku dah tak ingat dah aku pergi mana ke mana. Tapi memang sama tu. Ayah. So memang basically game ni memang tak ada kelainan lah. Semua negara sama je map dia. Kalau mungkin ada perbeza tu, mungkin aku rasa map Turki lah. Sebab yelah, looks ni daripada Turki kan. So memang kalau ada perbezaan ada special tu, cover up lah Turki. Yang negara ini aku rasa ya tak ada kelainan, sama je map dia. Aku harap lah kemudian ada developer game Malaysia yang develop game lori. Ya, yang kat Malaysia punya. Bukan guna mod, bukan apa, yang original. Wah, harap-harap satu hari nanti ada orang yang buat macam tu kan. Kalau ada, macam aku happy lah sebab tu lah aku rasa. Wish, kalau ada mesti minta. Sering ya kita pun dah sampai di destinasinya. Jawab ni. Dan kita sama sampai lah. So member aku tu pun jadi nak parking. Aku tak pakai tahu dia nak pakai kat ni. Ya, sebab aku rasa dia parking kat depan sana tu. So geng, ya, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Circle Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih guys sebab support aku daripada dulu hingga sekarang. Dan ya, aku nak terima kasih juga sebab kalian video ni daripada awal hingga akhir. So gang, see you next video. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye.